Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin saya panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesempatan untuk menjadi calon pemilu raya umum mahasiswa Universitas Udayana. Saya mendapatkan nomor urut 1 pasangan Iwan Atayu dari Fakultas Teknik dengan Imade Gargita Sardana dari Fakultas Hukum. Adapun isu yang kami angkat dari kandidat nomor 1 yaitu mewujudkan generasi emas Universitas Udayana yang berbudaya, terhormat dan bijaksana. Yang dimaksud daripada generasi emas, kita ketahui bersama bahwa Universitas Udayana ini sudah berumur lebih dari 50 tahun. Saat ini sudah berumur 52 tahun. Sebentar lagi tinggal menghitung hari sudah berumur 53 tahun. Itu artinya kita sudah menjadi sampai pada masa-masa kemasan. Kita menginginkan Udayana ini menjadi pusat-pusat kerajaan budaya dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang ada di Indonesia. Terhormat, maksud dari terhormat, kita kembali bersama. Udayana ini perlu menjadi kampus yang terhormat sehingga prestasi-prestasinya lebih bagus dari akademis maupun non-akademis. Begitu juga tentang kampusnya yang bagus, lingkungan yang hijau, fasilitasnya yang layak untuk kita nikmati sebagai mahasiswa. Yang terakhir adalah bijaksana. Maksud dari bijaksana ini bagaimana kampus kita ini sudah berumur lebih dari 50 tahun, sudah saatnya memutuskan kebijakan-kebijakan. Kemudian isi dari kandidat nomor 1 adalah 3 poin. Poin yang pertama, dan teguh pasal 8 Islam. Dan dasar yang ada di Islam adalah kita dan NKRI. Poin kedua, menumbuhkan dua kepemimpinan dan patriotisme di atas kepemimpinan kita. Poin ketiga, mengembangkan nama alamata dan kajian nasional internacional.